Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue di DS Aspril. Oke, gaslur. Balik lagi di channel gue nih. Kali ini gue mau bahas tentang tangki kotak yang akan gue reparasi. Dan bahannya dari tangki gue sendiri. Dan inilah bahannya. Tangkinya masih ori ya guys. Ini masih ada tulisan Yamaha-nya. Dan jumlah bautnya itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau tangki originalnya seperti ini ya guys. Masih ada tulisan Yamaha-nya. Kebetulan ini tangki bekas dipakai dulunya sama komunitas Yamaha Scorpio Owner Factory. Ini masih ada stikernya. Dan kebetulan tangki ini harus direparasi ulang. Ada bagian yang bocor di bagian sini dan di bagian bawah. Ini dulu udah pernah dilas-las. Banyak las-lasannya ya guys lur. Dan di bagian sini juga udah kropos, sudah harus direparasi lagi. Jadi ikutin aja terus di reparasi gue. Gue buka-buka dulu bagian-bagiannya ini karena mau dilas atau direparasi. Jadi gue harus buka dulu tutup tangki, pelampung sama kerannya juga. Oke, ikutin aja terus. Kita menggunakan kunci L ya. Kita buka dulu bagian yang di bawah. Di sini nih, kasih. Sini ada kunci L. Kita buka dulu. Ini kecil dan bagian yang lain. Kita buka hanya bagian sini. Ya, sebenarnya kita cek lagi. Yang ini, yang dua ini cuman variasi ya. Jadi kita cuma buka 5 baut.
Oke guys lur, kita langsung aja nih, Kemon menuju ke tukang laskar beat. Kita pakai Honda Beat hijau. Kita Kemon nih guys lur. Kalau naik Honda Beat lebih mudah ya, naro tangki kotaknya. Pas banget nih guys. Kita tutup pintu dulu. Kita sela nih gas lur. Masih pagi, motornya kita sela dulu. Oke, kita kemon. Siang-siang begini, tengah hari bolong. Wah, kebakar gas lur, kulitnya gas lur. Nggak pakai jaket nih, tapi tetap kita pakai helm. Jauh dekat, pakai helm gas lur. Lebih safety kan? Oke gas lur. Yang belum subscribe, subscribe dulu guys. Kebetulan laskar beatnya itu nggak jauh dari rumah aneh nih guys lor. Ya kurang lebih 2 kilo lah. Nggak sampai mungkin. Tukang lasnya ini tukang las langganan ya guys lor. Gue udah pernah ngelas body Vespa di sini. Gue juga udah pernah las tepong Vespa. Kebanyakan sih gue las-lasnya las Vespa ya. Dia rapi ngelasnya, telaten, dan pengalaman lah di bidangnya. Kalau las tangki ini gue baru pertama kali dan langsung aja gue coba. Ya, semoga hasilnya memuaskan. Dan berapa sih biayanya untuk ngelas satu buah tangki kotak? Daripada dibuang atau nggak kepake ya gas lur. Sayang banget kan tangki kotak yang harganya makin lama makin melangit atau meroket. Kebetulan nih las tangkinya ini ada di daerah Kampung Sawah, Jakarta Selatan. Ya, di sini nih, guys, lur. Gue sering panggil Babe. Ini Babe Las. Nah, itu lasanya tuh yang kotak itu, guys, lur. Oke, gue langsung rapat aja nih. Dan langsung dikerjain nih guys lur. Kebetulan Babe lagi nggak ngapa-ngapain. Dan dicek dulu nih guys lur. Keliling ya. Bagian bawah itu dibakar semua. Supaya kita tahu mana bagian yang sudah bolong-bolong dan keropos-keropos. Kalau bagian atas itu jarang ya guys lur untuk bolong. Jadi kita cukup cek bagian yang bawah. Tapi kita keliling depan, belakang, kanan, kiri. Oke, ikutin terus reparasi tangki kotak Scorpio.
Oke, Kesler. Ini dia bagian dalam yang sudah dipotong. Nah, ini bagian luarnya. Jadi kita ambil garis panjang dari belakang sampai depan. Nah, ini proses penambalannya. Jadi kita buat polanya dulu seperti potongan yang tadi dan baru dilas sama babeh. Las. Oke, guys, lur. Ini proses pengelasan bagian dalamnya ya, guys, lur. Jadi ini dilasnya itu luar dan dalam. Jadi dua titik ya, guys, lur. Supaya lebih kuat dan lebih tahan lama. Kembali lagi di proses yang luar. Ini cukup telaten ya, babe. Lasnya itu pelan tapi besar. Ini menggunakan metode las kerja. Karena gue sendiri itu udah pengalaman di dunia las. Las karbit, las listrik, las stainless bisa juga, babe. Oke, guys, lur. Ini proses terakhir. Dan semuanya udah gua ambil. Nah, ini dia las-lasannya dari babeh las. Posisi tempat air scoop-nya itu nggak ada yang dirubah. Ini las-lasannya cukup rapih, sedikit demi sedikit. Dan untuk biaya yang las ini Rp200.000 full full ya guys lur. Dan gue ingetin ke kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu dong supaya gue bisa bikin video dan share ke kalian lebih semangat lagi. Thank you semua yang udah klik video ini. Salam Scorpio, salam 225, salam sengat juga, guys. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Thank you.